Assalamualaikum ya ikhwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pahalukum. Alhamdulillah. Di antara keindahan yang diajarkan oleh syariat Islam, ketika seseorang menjumpai atau bertemu dengan seorang muslim yang lain, maka permulaan yang paling baik, ucapan yang paling baik untuk mengawali sebuah perjumpaan, untuk mengawali sebuah pertemuan adalah dengan mengucapkan salam. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu." Ketika seorang muslim masuk kepada sebuah perkumpulan, kepada sebuah majlis, maka lafaz yang paling baik untuk diucapkan adalah senantiasa kita mengucapkan salam. Wa idza kharajtum fasallimu. Dan ketika kita keluar dari majlis, maka lafaz yang paling baik pula adalah senantiasa kita mengucapkan salam. Karena di dalam salam tersebut itu mengandung makna doa, dan di antara doa-doa yang paling dahsyat maknanya yaitu adalah kalimat salam. Dalam assalamualaikum, lafaz assalamualaikum itu mengandung makna sebuah keselamatan. Setiap kaum muslimin wal muslimat, setiap per individu manusia pasti mendambakan yang namanya sebuah keselamatan. Orang yang sehat mendambakan sebuah keselamatan, orang yang sakit mendambakan sebuah kesembuhan dan juga keselamatan dari jemputan maut. Orang yang pekerja keras, dia juga mendambakan sebuah keselamatan dari PHK. Juga pengusaha mendambakan daripada krisis, badai bisnis dan juga kebangkrutan. Maka ketika seseorang, sesama muslim saling menebarkan salam, saling menebarkan kalimat salam terhadap muslim lain, maka secara otomatis mereka sedang sama-sama mendoakan untuk keselamatan dirinya dan juga keselamatan sesama muslim yang lain. Karena lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mengandung mana keselamatan dan juga rahmat, juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk umat kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa menebarkan salam dan juga senantiasa menebarkan salam sehingga kita mendapatkan sebuah keselamatan, keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.